ini terpanggil tentu dengan situasi yang kita sama-sama prihatin adanya berbagai peristiwa. Dan memang pertemuan antara para purnawiran Polri yang katakanlah para senior-seniornya mereka yang sedang lagi menjabat itu adalah hal yang biasa rutin. Tapi pada pertemuan kali ini memang ada sesuatu yang kita ingin berikan masukan, terutama pada peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Tentu kami memberikan dorongan, semangat, spirit bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini, sehingga betul-betul apa yang dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada polisi tentu akan dilakukan langkah-langkah yang konkret, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya ini dapat dijalankan oleh Polri.